Reskrim Polrestabes Surabaya sudah melaksanakan rilis terkait dengan pengungkap sindikat pelaku pencurian dengan pemberatan dan sasaran rumah kosong. Sejauh ini yang terdapat sekitar 7 TKP. Sindikat ini dari pola waktu bekerja di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. 2 tersangka dalam upaya penangkapan karena melawan personil dengan senjata tajam yang membahayakan nyawa terus, maka dilakukan tindakan tegas, cepat, terukur, dan keras. Berakibat 2 tersangka tersebut meninggal dunia.